berjumpa lagi dengan Kak Tania. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan belajar tentang profesi. Nah, apakah adik-adik sudah mengetahui apa sih profesi itu? Profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasti adik-adik pernah membeli sesuatu kan? Membeli baju, makanan, ataupun mainan. Nah, itulah yang dinamakan dengan profesi pedagang. Kali ini kakak akan mengajak kalian belajar, bernyanyi, dan bermain. Yuk simak video selanjutnya. Jadi, apakah kalian pernah melihat orang dewasa atau ibu kalian bekerja? Nah, mereka itulah adalah orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pekerjaan apa saja yang pernah kalian lihat? Pedagang, guru, pilot, atau polisi? Nah, itulah beberapa pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar lingkungan kita. Sebelum kita masuki pelajaran berikutnya, kakak akan memberikan satu lagu yang bertemakan profesi. Simak dan ikuti ya. Petani menanam padi, nelayan mencari ikan, dokter menolong yang sakit, pedagang berjualan, pak polisi tugas, guru mengajar di kelas. Semua pekerjaan boleh asalkan halal. Bagaimana adik-adik, sudah bisa lagunya? Sekarang kakak mau tanya, apa kalian sudah mengetahui apa sih profesi pedagang itu? Kalau belum, kakak akan jelaskan. Jadi, profesi pedagang itu adalah seseorang yang bekerja menjual sesuatu, misal barang, makanan, untuk mendapatkan uang, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Coba kalian simak gambar berikut dan sebutkan pedagang apa saja yang ada di sekitar rumah kalian. Sekarang kakak punya tugas buat kalian. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, kalian pilih salah satu, kemudian kalian gambar di kertas, lalu kalian kasih warna dan potong menjadi 4. Kemudian kalian acak potongan-potongan itu dan susun kembali di kertas yang lain. Siap? Sambil simak videonya ya. Ada berapa gambar yang ada? Kalau yang jawab 8 berarti itu benar. Ada yang jawab 8? 7? Atau 5? Nah, jawabannya yang paling tepat adalah 8. Baik adik-adik, kita akan mempelajari bagian terakhir di tema profesi pedagang ini. Kali ini kita akan mempelajari mengenai seorang pedagang itu kalau sedang berjualan, misal kalau makanan, yaitu mereka apakah dengan tangan kosong? Tidak kan? Nah, mereka akan membawa alat. Nah, kalau gerobak bakso itu biasanya dibawa siapa? Pedagang bakso. Kemudian kalau tukang sayur itu bawa apa? Ada yang bawa motor atau enggak di buka lapak di pasar. Kalau kalian membeli mainan, pedagangnya bawa apa? Alatnya apa? Nah, biasa di toko atau di, ya biasanya di toko.
Nah, itulah beberapa pedagang dengan alat pedagang.